Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan melihat hasil pertandingan kejuaraan badminton Uber Cup 2021. Berikut ini 4 negara yang tergabung ke dalam grup A, di mana ada Indonesia, Jepang, Jerman, dan Prancis. Langsung kita ke hasil pertandingan dari grup A yang mempertemukan tim badminton Indonesia berhadapan dengan tim badminton dari Jerman. Untuk pertandingan single putri pertama dimenangkan oleh atlet badminton Indonesia yaitu Gregoria Mariska Tanjung 2-0 dengan angka 21-10 dan 21-11. Selanjutnya single putri kedua juga dimenangkan oleh Indonesia yaitu Putri Kusuma Wardani 2-0 dengan angka 21-11 dan 21-17. Berikutnya di single ketiga Indonesia kalah dari Nguyen Truk wakil Jerman 2-1 dengan angka 21-18, 17-21 dan 21-14. Selanjutnya untuk ganda putri pertama, Rahmat Danti dan Sugiarto dari Indonesia menang 2-0 dengan angka 21-9 dan 21-8. Berikutnya ganda putri kedua juga dimenangkan oleh wakil Indonesia yaitu Gracia Poli berpasangan dengan Apriyani Rahayu 2-0 dengan angka 21-16 dan 21-17. Dengan ini tim badminton Indonesia menang 4 set dan kalah 1 set di single putri dan berhasil amankan 1 poin di pertandingan pertama. Selanjutnya kita beralih ke grup D yang beranggotakan Cina PR, Malaysia, Denmark, dan Kanada. Untuk pertandingan pembuka di grup D dimulai dengan partai Cina PR berhadapan dengan tim badminton Kanada. Single putri pertama dimenangkan oleh wakil Cina 1-0 dengan angka 21-12. Single putri kedua dimenangkan oleh wakil Cina 2-0 dengan angka 21-19 dan 21-13. Di single putri ketiga dimenangkan oleh wakil Cina 2-0 dengan angka 21-12 dan 21-7. Untuk ganda putri pertama dimenangkan oleh wakil Cina 2-0 dengan angka 21-10 dan 21-13. Untuk ganda putri kedua juga dimenangkan oleh wakil Cina PR 2-0 dengan angka 21-6 dan 21-4. Dengan ini tim badminton Cina PR menang bersih 5 set dan berhasil amankan poin pertama dari Kanada. Dan inilah jadwal pertandingan berikutnya yang akan berlangsung malam ini. Start pada pukul 18.30 dengan pertandingan sebagai berikut. Untuk jadwal pertama, tim badminton Denmark akan berhadapan dengan tim badminton Malaysia. Jadwal kedua, tim badminton Jepang versus tim badminton Prancis. Dan di jadwal ketiga, tim badminton Korea Selatan versus tim badminton Tahiti. Inilah segala info hasil dan jadwal pertandingan di seputar kejuaraan badminton putri Uber Cup 2021. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.